lagi bikin jus, pasti buat Rara. Ini saatnya aku masukkan ramuan ini ke dalam jus itu, biar si Rara nurut sama aku. Sedotan ya. Ya, masa deh, ini aja cukup. Sayang lagi ngerjain PR ya? Lihat dong, mama bawain apa. Sebentar lagi anak itu akan minum ramuannya dan dia akan menuruti semua omongan aku. Jus jeruk ya, Ma. Minum dulu, sayang. Sebentar lagi, Ma. Udah selesai Rara bacanya. Ayo cepetan minum jusnya. Aku udah gak sabar lihat reaksinya Rara. Sebentar lagi kan Rara harus minum obat. Jadi mendingan diminum sekarang deh. Ngobrol juga sama aku dan mama. Ih, kenapa ditumpahin sih? Dasar bocah, bong-bong ramuan aja. Astagfirullahaladzim, sayang, sayang gak apa-apa kan? Iya, Ma, jatuh. Gak apa-apa sayang, tapi kamu gak apa-apa kan, gak kena kan? Gak apa-apa, maafin ya Ma, tadi tangan Rara lemas, kami gelas aja kok. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Nanti mama bersihin semuanya ya. Eh bocah! Kamu buang-buang jus ya? Udah bagus kamu tuh gak tidur di jalanan. Dina, gak perlu marah-marah kayak gitu. Rara gak sengaja numpahinnya. Kamu gak usah bilangin dia ya. Aku ngeliat sendiri, dia sengaja numpahin itu. Habisnya cari uang gampang, hah? Suami aku kerja keras cari uang. Dia malah buang-buang jus. Kamu itu ya, dasar. Kamu lupa, suami kamu itu papanya Rara. Oh, kamu ngajarnya untuk kurang ajar sama aku. Iya. Jangan sentuh anak aku ya. Berani kasar sama aku, hah? Awas kamu Soraya. Kenapa? Kamu mau lapor sama Mas Aryo? Lapor sana lapor. Aku nggak takut. Kamu lupa. Mas Aryo itu papanya Rara dan dia sayang sama anak itu. Lihat aja ya. Aku bakal lapor ke Mas Aryo. Soraya, kamu akan diusir dari rumah. Jangan pernah sentuh anak aku. Kamu boleh lukain aku, kamu boleh ngapain aku, tapi nggak buat Rara ya. Aku akan melakukan apa aja. Aku ibunya. Ayo, sayang. Gak anak, gak ibu. Semuanya
kalian sama aja. Sayang, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, Mama. Beneran gak apa-apa? Mama mau tanya sesuatu sama Rara. Tapi Rara harus jawab jujur ya. Sebenarnya apa yang dibilang sama Tante Dina itu benar kan? Rara tadi sengaja kan tumpahin busnya? Enggak, Ma. Rara gak sengaja. Benar. Benar, Ma. Tadi pas Rara mau minum jusnya, Tante Jati itu senyum-senyum aneh. Senyum aneh gimana maksudnya? Iya, kayak senyum-senyum lucu gitu. Aneh kan, Ma? Sayang, Rara gak usah mikirin Tante Dina, udah cuekin aja. Mama juga gak paham apa yang diperbuat sama Tante Dina sampai Papa berubah kayak gitu. Tapi, Ma, guru ngajinya Rara bilang kalau ada apa-apa, kita harus berdoa sama Allah. Ma, kan Allah yang Maha tahu kan? Allah yang Maha kuasa kan di dunia ini? Allah Maha dengar juga kan, Ma? Allah pasti bakal dengar doa kita. Pasti Allah bakal menjauhin kita dari orang-orang jahat. Anak Mama pintar banget sih. Dengar apa yang dibilang sama anak solehannya Mama. Apapun masalahnya, kita memang harus berserah diri sama Allah. Iya dong, Ma. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, Ma. Ma, sekarang kita salat Isya bareng, mau gak? Boleh, kita wudhu dulu ya. Kalau aku dan Mama berdoa ke Allah, pasti sihirnya Tante Jan itu gak akan mempengaruhi.